Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anjas Giovanni. Di video kali ini kita bakal mereview kastil ya teman-teman. Tapi ini responnya di dalam rumah ya. Ini sebenarnya adventure ya. Jadi di sini ada kreatornya ya, Matt44. Di sini ada penjelasan-penjelasan tentang dia mungkin ya, tentang kreatornya. Dan di sini ada rulesnya ya. Play in easy sama di survival ya, karena ini adventure. Tapi karena kita ingin mereview, jadi kita keluar aja ya, nggak usah ngikutin perintahnya teman-teman. Jadi kita akan melihat-lihat. Nah ini dia kastilnya, mantap banget ya teman-teman, keren menurut saya ini ya. Nanti kita akan melihat dalamnya teman-teman, tapi kita akan melihat-lihat dulu desanya ya. Dan di sini ada laser nih, ini nggak tahu tempat apa ya. Coba kita lihat, kita hancurin aja ya. Karena kita melihat nih dalamnya nih, wah man pintunya, wah kita masuk lewat pintu aja. Oke, ada suara zombie ya. Kita disuruh ke atas. Di sini ada, oh di sini ya kayak tempat latihan ya, tembak. Di sini ada kayak semacam asrama ini ya, kayak asrama-asrama gitu ya. Hit the button, mana buttonnya ini nggak ada ya. Berarti mungkin dia lupa taruh. Di sini ada redstone ya. Itu ada jalan lagi sini. Oh, kita dapat diamond sword. Jadi ada ceritanya juga ya di map ini ya. Jadi kalau kalian suka adventure bisa coba map ini ya. Di sini saya pengen keluar dah, karena saya mau lanjut review yang lain ya. Oke, di sini ada perumahan. Kita masuk. Oh, rumahnya penuh dengan chest ya. Mungkin ini tempat penyimpanan kali ya. Oh, ini ada chest lagi dan kasur ya. Di sini ada tempat buku-bukunya. Kita keluar. Di sini sama ya rumah juga ini. Oh, ada kepala creeper ya. Dia berhasil membunuh creeper. Sini ada enchantment. Oke, kita lihat di sini ada pasar, teman-teman. Pasar. Oh, ini ada pasar batu bara atau arang ya, coal. Di sini ada buku-buku ya. Toko buku. Di sini ada toko buah, semangka. Toko beras alias gandum. Salah ya. Kalau beras mah enggak gitu ya. Toko air minum ya. Terus di sini toko kapal ya. Dan ini nggak tahu ini apa ini. Oh, ini yang tadi. Dan rumahnya mungkin isinya sama ya. Tuh kayak, oh ini beda ini. Atau kayak kayu-kayu gitu ya. Mungkin hiasan kali ya. Atau furnitur. Saya juga belum terlalu ngerti tuh. Di sini ada slime ya. Ini rumah slime ini. Oh iya, banyak slime di sini. Sini. Oh, jadi setiap rumah ada petunjuknya. Sini musik nih. Tuh bisa dibunyiin ya. Terus kita lihat lagi, ini apa? Ini telur ya. Telur naga ini. Oh iya, ini tempat penyimpanan telur naga, teman-teman. Gila serem dah. Kalau menetas ya, hancur dah desa ini. Kalau naganya ngamuk. Sini ada kentang, tempat menanam kentang. Kita lanjut lagi. Wah, ada pasar TNT ya, TNT stand mart, market stand. Sini ada, oh ini tempat tidurnya, artinya rumah untuk tidur ya, penginapan ya. Oke, sini tempat tidur semua. Itu ada yang gambar pedang, mungkin ini tempat blacksmith ya, atau ahli pedang gitu. Oke, kita lanjut ke kastilnya ya. Kita lanjut kastil. Oh, sini ada air mancur ya. Di sini sini ada gereja ya. Mantap. Oke, kita lihat gerbangnya gimana cara bukanya. Get key on golden block. Plus get key. Oh, kita disuruh nyari get key ya, tapi karena saya nggak explore, kita belum dapat kuncinya jadinya. Kita coba cek menaranya. Kita cek dulu menaranya.
Oh, nggak ada jalan lagi ya selain keluar atau naik turun. Coba kita masukin kastilnya ya. Kira-kira ada isinya nggak ya? Kastil. Oh, ini ada livernya. Nggak bisa tapi ya. Oh, bisa tapi agak lambat. Ini ada anvil. Oh, ini tadi jebakan ya teman-teman. Tuh kan tadi jebakan ini ya. Anvilnya tadi jatuh ada suaranya. Wah, ini ada jebakan lagi teman-teman. Kita tes. Gila. Wah, saya kira bakal keluar panah loh. Ternyata zombie ya. Untung pick. Zombie pick ya. Zombie babi yang di nether ya. Jadi dia kayaknya nggak galak sih. Kecuali zombie-zombie ini galak ini. Banyak kepala skeleton. Ini kayaknya sudah nggak diurus ini ya kastilnya. Banyak jarang laba-laba. Ini apa nih? Wow, ini tempat bosnya teman-teman, Wither ya. Wah, keren juga cuy. Wah, meledak cok. Coba kita torch ya, ambil torch dulu. Ternyata ini lawan bosnya ya. Wither. Dia berubah ya. Jadi coklat lagi, jadi nggak bisa meledak lagi kau kan. Coba kita bunuh ya. Kira-kira terjadi apa nih kalau berhasil bunuh dia nih. Gila, dia bisa menghancurkan dirt dengan mudah. Hancurkan blok. Mati woi. Lama juga ini teman-teman. Ah, gak usah ya. Kita langsung aja lanjut. Pikir Evil King. Oke, saya sudah mengalahkannya. Oh, sudah selesai ya. Kita telah menyelamatkan kerajaan kita loh, bacaan. Ini bed kita tembusin ya. Tembus kemana nih kira-kira? Oke, ini tembus ke lapangannya. Oh, jadi isinya seperti itu ya teman-teman, kayak adventure gitu ya. Jadi kita melawan bosnya ya, Wither terakhir. Dan isinya cuma zombie-zombie aja ya. Nggak ada furnitur-furniturnya ya, kayak tempat tidur raja gitu ya, nggak ada ya. Jadi mungkin segini aja teman-teman ya, saya mereview kastil yang besar ini dan juga desanya ya. Lumayan keren menurut saya ya. Ini seru lagi kalau saya mainin survival ya teman-teman, tapi karena saya cuma mau review jadi saya nggak mainin survival ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.